tentu sangat prihatin dengan adanya kasus ruda paksa yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Maka kami akan memberikan pengawalan yang sangat serius terhadap kasus ini dan berharap meminta kepada pengadilan menjatuhkan putusan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku perbuatan ruda paksa. Supaya kasus ini tidak terjadi lagi di Kota Semarang, tentu saya berharap sekali aparatur penegak hukum, pengadilan, hakim memberikan putusan yang seberat-berat supaya sekali lagi kasus ini tidak terulang di Kota Semarang. Siapapun yang melakukan upaya-upaya untuk melecehkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menodai lingkungan masyarakat, hukum harus benar-benar ditegakkan.